Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab pun. Lagi sekali saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, adik-adik, bagi salam itu adalah sunat. Menjawab salam itu adalah wajib. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Ustazah doakan adik-adik semua dan juga penonton-penonton di rumah dalam keadaan sihat sejahtera. Ha, adik-adik, dah bersedia ke belum nak belajar dengan ustazah ni? Sekiranya adik-adik dah bersedia nak belajar dengan ustazah, marilah sama-sama kita menadah tangan dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa tadi kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum tu mari sama-sama kita dengar pantun daripada ustazah. Anak rusa diam terkurung. Kurang makan, kurang minum. Carilah ilmu, janganlah murung. Cerialah selalu, sentiasa tersenyum. Kanak-kanak bermain guli. Bermain guli di tepi pantai. Datang sekolah setiap hari. Rajin belajar, cepatlah pandai. Apa kaitan dengan pantun yang ustazah baca tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ha, tajuk yang kita nak belajar hari ini ialah perkataan berimbuhan. Dalam pantun ustazah tadi tu terdapat 5 perkataan berimbuhan. Yang pertama, terkurung. Yang kedua, tersenyum. Yang ketiga, bermain. Yang keempat, di tepi. Yang kelima, ke sekolah. Ha, adik-adik, nak tahu apa itu imbuhan? Mari sama-sama kita mengenal pengertian perkataan berimbuhan. Yang pertama, imbuhan itu adalah penambah. Apa dia? Penambah. Yang kedua, unit bahasa yang ditambah pada sesuatu kata. Yang ditambah pada sesuatu kata. Yang ketiga, boleh mengubah bentuk dan makna. Dan yang keempat, semua perkataan berimbuhan mempunyai kata dasar. Apa dia? Tak tahu? Okey, ustazah akan terangkan dengan adik-adik. Imbuhan itu ialah penambah atau senang faham, tambahan. Tambahan kepada apa? Tambahan kepada sesuatu kata. Apa dia lah ustazah sesuatu kata itu? Ha, sesuatu kata itu adalah kata dasar. Apa dia kata dasar? Tak tahu. Kata dasar itu ialah kata yang berdiri dengan sendirinya, yang mempunyai makna yang tersendiri. Contohnya adalah orang. Okey, siapa tahu orang tu apa maksudnya? Pandai Ali. Ha, orang itu maksudnya manusia. Siapa orang? Ha, pandai Najwa. Okey, orang itu ialah ustazah, adik-adik, ibu ayah dan juga semua yang bergelar manusia. Ha, adik-adik, mari kita tengok jenis-jenis imbuhan. Apa dia? Tak tahu juga. Yelah, ustazah akan teranglah pada adik-adik semua. Ha, imbuhan terbahagi kepada 3. Yang pertama, imbuhan awalan. Sekali lagi. Imbuhan awalan. Pandai. Yang kedua, imbuhan akhiran. Yang ketiga, imbuhan apitan. Apa dia? Imbuhan apitan. Bagaimana kita nak kenal
perkataan imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan juga imbuhan apitan. Okey, imbuhan awalan ialah yang berada di awal dan kata dasarnya berada di akhir. Okey adik-adik, imbuhan akhiran pula berada di mana? Imbuhannya berada di akhir. Kata dasarnya di mana? Ha, pandai. Kata dasarnya mestilah berada di hadapan. Ustazah. Ya. Oh, tak tahu imbuhan apitan. Ya, Ustazah akan terangkan. Imbuhan apitan mestilah imbuhannya berada di awal dan juga berada di akhir. Kata dasarnya kat mana? Ha? Tak tahu. Okey, kata dasarnya mestilah berada di tengah-tengah. Okeylah adik-adik. Ustazah akan tinggalkan adik-adik dengan satu video dan kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah. Ha, hari ini Ustazah nak ajar perkataan imbuhan awalan. Imbuhan awalan ni ada banyak. Yang pertama, se. Yang kedua, ke. Yang ketiga, di. Yang keempat, ber. Ha, kena keluarkan huruf ra tu. Ber. Yang kelima, ter. Yang keenam, per. Ulang lagi sekali. Yang pertama, se. Yang kedua, ke. Yang ketiga, di. Yang keempat, ber. Yang kelima, ter. Yang keenam, per. Ha, adik-adik. Tapi, Ustazah tak nak sentuhkan tajuk imbuhan ber, ter dengan per. Ustazah nak sentuh yang mana? Imbuhan se, ke, di. Okeylah adik-adik, marilah kita tengok apa dia imbuhan se, ke, di. Okey, untuk tulisan Jawi, kita menggunakan huruf sin. Huruf apa? Sin. Ha, sekiranya kita letakkan kata dasar, barulah kita boleh sebut imbuhan se. Faham? Okey, untuk tulisan Rumi pula, kita menggunakan huruf S, I. Bunyinya se. Okey, untuk imbuhan yang kedua, sama juga macam imbuhan se. Ha, yang kedua ni pula, imbuhan ke. Dalam tulisan Jawi, imbuhan ke diguna huruf kaf. Okey, yang ketiga, imbuhan di. Sama juga dengan imbuhan se dengan ke tadi. Dalam tulisan Jawi, kita gunakan huruf dal sahaja. Huruf apa? Dal sahaja. Apabila ada kata dasar dimasukkan, barulah kita boleh sebut apa? Di. Apa dia? Di. Dalam tulisan Rumi, kita menggunakan huruf di dan ai. Bunyinya di. Okey, kita akan teruskan dengan syarat-syarat macam mana kita nak tulis imbuhan se, ke, di. Yang pertama adalah kata dasar yang bermula dengan huruf vokal. Kata dasar yang bermula dengan huruf vokal. Ha, apa dia huruf vokal? Okey, kita tengok kat Ustazah ni. Ha, ni adalah huruf vokal. Okeylah adik-adik, Ustazah nak terang dengan adik-adik terlebih dahulu huruf vokal dalam tulisan Jawi dan juga dalam tulisan Rumi. Dalam tulisan Rumi, huruf vokal ada berapa? Ada 5. Ha, pandai adik-adik. Dah belajar kan? Ha, untuk tulisan Jawi pula, kita guna apa? 3 huruf sahaja. Okey, yang pertama ialah huruf alif. Huruf alif. Yang kedua, huruf
Wow. Yang ketiga, huruf ya. Okey, adik-adik, dalam tulisan Jawi ada tiga huruf. Alif, waw dan juga ya. Dalam tulisan Rumi ada lima kan? Ha, apa dia? A, E, I, O, U. Adik-adik kena ingat, sekiranya huruf vokal E, I, O, U berada di awal suku kata ataupun perkataan, adik-adik perlu padankan dengan huruf alif waw dan juga alif ya. Yang kedua ialah meletakkan huruf hamzah di atas huruf alif. Meletakkan huruf hamzah di atas huruf alif. Macam mana? Ha, adik-adik, macam ni. Ustazah ambil huruf hamzah, kemudian Ustazah letakkan di atas huruf alif. Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey, untuk adik-adik lebih faham lagi, jom kita tengok video ini. Okeylah adik-adik, dah tengok dah video tadi? Ha, mesti dah tahu kan macam mana kedudukan hamzah di atas alif tersebut. Okeylah, untuk kali ini Ustazah nak bagi lagi adik-adik faham tentang contoh-contoh perkataan imbuhan awalan se, ke, di. Imbuhan yang pertama ialah imbuhan se. Okey, Ustazah letakkan imbuhan se dulu. Okey, kemudian Ustazah letakkan kata dasarnya. Okey, kemudian Ustazah gabungkan kata dasar dan juga imbuhan itu. Barulah adik-adik, apa? Adik-adik boleh baca. Macam mana? Ha, imbuhan se. Apa dia? Contoh dia, seorang. Baiklah adik-adik, tadi Ustazah bagi satu saja contoh kan? Ha, Ustazah ada banyak lagi contoh. Tapi adik-adik jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Okey adik-adik, dah tonton video itu tadi? Ha, adik-adik nampak perkataan apa? Okey, pandai. Seorang. Okey adik-adik, Ustazah nak bagi lagi dua contoh. Contoh yang pertama untuk imbuhan di. Okay, Ustazah ambil kata dasarnya adalah atas. Dan adik-adik perlu letak apa? Hamzah di atas huruf alif tersebut. Adik-adik boleh sebut di atas. Okey, yang kedua imbuhannya ke. Okey, kata dasarnya Ustazah ambil utara. Utara. Okey, adik-adik ingat tak Ustazah cakap apa? Kena letak hamzah di atas huruf alif tersebut. Barulah adik-adik boleh baca ke utara. Kita dah selesai dengan contoh imbuhan awalan se, ke, di. Okey, Ustazah nak ulang balik apa yang kita belajar pada hari ini. Ha, kita belajar apa? Okey, pandai kita belajar imbuhan awalan. Imbuhan awalan apa? Se, ke,
D. Baiklah adik-adik, apa syarat-syaratnya? Ha, syarat-syarat imbuhan awalan se, ke, di adalah yang pertama, kata dasar yang bermula dengan huruf vokal. Yang kedua, pandai huruf apa? Huruf hamzah diletak di atas huruf alif. Ustazah ada satu aktiviti yang Ustazah nak main sama-sama dengan adik. Okey. Adik-adik nampak tak beg Ustazah kat mana? Nampak? Dekat mana? Dekat sebelah Ustazah. Ha lah, ada beg Ustazah kat sini. Okey, apa yang ada dalam kotak ni? Adik-adik teka. Apa dia? Makanan? Bukan. Ada apa? Hadiah? Bukan. Okey, kita kira sama-sama. Okey. Satu, dua, tiga. Ada apa? Ada dadu. Okey, adik-adik. Hari ni kita nak main dadu ni dengan perkataan imbuhan awalan se, ke, di. Okey, kita main sama-sama. Ni Ustazah lambung. Okey, kita tengok apa huruf yang Ustazah dapat. Okey, hurufnya adalah huruf sin. Huruf sin ini untuk imbuhan se. Okey, adik-adik, kita cari contoh yang sesuai dengan imbuhan se. Okey, kita tengok Ustazah dapat kata dasarnya apa? Iras. Ha, iras. Ingat tak lagi Ustazah cakap tadi? Apa dia? Letakkan huruf hamzah di atas huruf alif tersebut. Maka barulah awak boleh baca perkataan imbuhan awalan se. Apa dia? Se-i-ras. Okey, pandai adik-adik. Itu sahaja perkongsian Ustazah untuk hari ini. Adik-adik masih ingat lagi pantun Ustazah baca tadi? Apa dia? Dalam pantun tersebut, rangkap yang ketiga, Ustazah ada sebut, carilah ilmu, janganlah murung. Carilah ilmu, janganlah murung. Okey, adik-adik. Adik-adik tahu sebab apa? Tak tahu. Okey. Kita semua mestilah kena menuntut ilmu. Dalam apa jua keadaan sekalipun, di mana kita berada, kita kena tuntut ilmu. Okeylah adik-adik. Bak kata pepatah, tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Selagi kita masih hidup, kita kena cari ilmu. Okey, Ustazah ada dua adab yang Ustazah nak kongsikan dengan adik-adik semua. Yang pertama, kita mesti menghormati guru. Yang kedua, apa dia? Ya, betul. Kita kena bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ha, itu sahaja perkongsian Ustazah untuk hari ini. Ustazah akhiri kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلاة الله سلام صلاة الله.